Favorit banyak orang sebab diolah menjadi beragam menu yang menggugah selera kita. Masyarakat Asia tentu begitu melekat dengan hidangan mie, terutama mie instan. Tak perlu repot-repot memasaknya, mie instan cukup dibuat dengan mudah dan singkat. Namun makanan ini sering membuat Anda ketagihan kan? Pemirsa, tahukah Anda kalau ada beberapa jenis mie sehat yang terbuat dari bahan-bahan alami loh? Berikut ulasannya. Pertama, ada mie konjak. Mie yang satu ini terbuat dari umbi bernama konjak. Biasanya umbi ini dijadikan tepung terlebih dahulu sebelum diolah menjadi makanan. Umbi ini mengandung sekitar 40% hingga 60% glukomanan. Umbi ini mengandung sekitar 40 hingga 60% glukomanan yang dapat membantu menurunkan berat badan dan juga menjaga kolesterol serta gula darah agar tetap stabil. Kandungan dalam porsi mie konjak mengandung 10 hingga 15 kalori serta 4 gram karbohidrat dan juga 4 gram serat. Selanjutnya ada zoodles atau lebih dikenal dengan mie sayuran. Mie ini terbuat dari zucchini atau timun Italia. Selain sehat, zucchini juga mengandung tinggi vitamin C hingga mineral tambahan yang bisa membuat tubuh menjadi lebih berenergi. Dengan menggunakan alat spiralizer, Anda bisa menghasilkan mie dalam bentuk yang bagus loh. Bagaimana? Mau mencobanya? Lalu ada mie rumput laut atau dikenal dengan nama club noodles. Rumput laut sejak lama dikenal tinggi akan zat baik bagi tubuh kita. Salah satunya rendah kalori dan baik dikonsumsi bagi Anda yang sedang diet. Clam noodles juga memiliki tekstur yang kenyal seperti jelly, sehingga sangat pas jika dibuat dalam bentuk mie. Lalu yang terakhir ada mie soba. Mie asal Jepang ini terbilang sehat sebab dia mengandung rendah kalori dan bernutrisi tinggi. Mie soba juga dinyatakan bebas kolesterol bahkan bebas gluten. Sehingga baik dikonsumsi tanpa mengkhawatirkan bisa membuat tubuh menjadi gemuk ya pemirsa.